Orang beriman makin takut kepada Allah kerana mereka tahu seandainya keluar matahari daripada sebelah barat, pintu taubat tidak akan diterima, pintu taubat akan ditutup oleh Allah. Orang beriman akan, tapi orang beriman mereka sudah pun mengetahui ini hari pertama matahari tidak akan keluar, kerana akan datang matahari akan keluar, tapi matahari akan keluar daripada arah barat. Bingung satu dunia ketika itu. Dalam hari pertama sudah pun tidak keluar matahari, seharian kita tidak ada matahari, takkan hari kedua pun tidak ada matahari juga. Tak faham manusia ketika itu kenapa boleh berlaku kepada bumi, sebab kita ni memerlukan matahari kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Jadi alhamdulillah kita dah sampai pada siri hujung tanda-tanda besar kiamat, yang mana sebelum ni kita dah bincang banyak topik, banyak tanda besar kiamat sebelum ni kita dah bincang sebelum ni. And then dan sekarang kita sampai dekat hujung-hujung tanda besar kiamat sebelum berlakunya kiamat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada kali ini kita akan bincang berkaitan dengan terbitnya matahari daripada sebelah barat. Yang mana terbitnya matahari daripada sebelah barat di antara tanda besar kiamat yang tiga serangkai. Yang mana kata para ulama, tiga serangkai ini sangat dekat di antara satu sama lain. Seandainya kalau pagi ini terbitnya ataupun keluarnya dabbah, petang ini akan terbitnya ataupun akan keluarnya dukhan, dan kalian dapati esokkan hari akan terbitnya matahari daripada sebelah barat, dan sebaliknya lah, tak ikut turutan. Maka kata Nabi SAW, sebelum ataupun sebelum terbitnya matahari daripada sebelah barat ni, hari itu yang mana hari yang Allah telah tetapkan, Allah telah takdirkan bumi akan terbit matahari daripada sebelah barat, manusia ketika itu tidak mengetahui. Sehingga kan Nabi gambarkan kepada kita, Nabi ceritakan kepada para sahabat macam mana suasana manusia ketika itu. Sampaikan Nabi kata, seandainya apabila kalian bangun pada pagi itu, kalian bangkit pada pagi itu, kalian akan dapati tidak ada matahari. Dan suasana bumi pada ketika itu dalam keadaan gelap, tidak ada cahaya melainkan cahaya lampu lah kot. Dan ketika itulah suasana gelap itu dibawa daripada pagi, dibawa kepada pagi, daripada pagi dibawa kepada tengah hari, daripada tengah hari dibawa ke petang, sampailah maghrib. Suasana gelap pada ketika itu dalam keadaan satu dunia, dalam keadaan satu dunia pun tak tahu apa sebenarnya yang berlaku kepada bumi. Sungguh mesti bahkan suasana ini bukan hanya berlaku di beberapa kawasan sahaja, tidak. Bahkan suasana gelap ini, matahari tidak terbit ini, berlaku di satu dunia, satu bumi berlaku suasana begini, yang menyebabkan keliru manusia ketika itu. Termenung manusia ketika itu memikirkan apa sebenarnya yang akan berlaku ke atas bumi. Dan ketahuilah, sesungguhnya fenomena ini akan berlaku daripada pagi sampai ke malam keadaan gelap. Dan mesti akan ada perkumpulan, discussion, puak-puak ahli akademik, puak-puak yang mengkaji cuaca dan sebagainya, mesti mereka berbincang. Sebab apa? Mesti rakyat macam kita akan push pihak-pihak yang berautoriti untuk keluarkan statement, bagi tahu kepada rakyat apa sebenarnya yang berlaku pada hari ini. Sungguh orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tak faham kenapa boleh berlaku kepada kita, kenapa bumi tak keluar matahari pada ketika itu. Tapi kalau di orang beriman ketahuilah, mereka telah pun mengetahui yang ini sebagai satu tanda hari pertama matahari tidak akan terbit, matahari tidak akan keluar. Dan mereka pun telah mengetahui sangat dekat dengan kiamat. Dan mereka akan bertasbih, mereka akan beristighfar, mereka akan minta ampun kepada Allah. Kerana apa? Orang beriman akan tahu matahari terbit daripada sebelah barat makin dekat. Tapi ketika itu, suasana pada ketika itu, bila mana mereka cuba push
cuba minta pihak autoriti keluarkan statement apa je yang boleh dikatakan, sebab fenomena ini belum pernah berlaku ke atas bumi dan manusia ketika itu belum pernah melihat, belum pernah menghadapi bumi tidak ada matahari selama satu hari, yang menyebabkan bila bangun pada pagi itu manusia melihat ke ketingkap tidak ada matahari, manusia pergi ke kerja, mereka menyangka ini akan hujan, mungkin akan hujan pada hari ini. Tak apalah, mungkin akan hujan, patutkan keluar matahari. Itu sangkaan mereka. Lalu bila mana dibawa ke tengah hari, manusia mula melihat ke langit. Kenapa tidak ada matahari lagi? Hujan pun tak hujan. Nak kata hujan pun tak macam nak hujan, kerana matahari tidak ada langsung. Yang menyebabkan manusia kata, tak apalah, kejap lagi lepas zuhur ataupun lepas tengah hari, lepas lunch, mungkin akan ada keluar matahari. Maka bila mana mereka dapati tidak ada juga matahari, dibawa ke petang, dibawa asar, nak masuk maghrib pun tetap tidak keluar matahari ketika itu. Sampaikan pihak autoriti, pihak-pihak yang ahli akademik, mereka mesti akan keluarkan statement. Mesti mereka akan kata ini adalah fenomena bumi yang tak pernah berlaku ke atas bumi. Sebab mereka tak tahu apa sebenarnya yang berlaku kepada bumi. Tapi orang beriman, mereka sudah pun mengetahui ini hari pertama matahari tidak akan keluar. Kerana akan datang matahari akan keluar, tapi matahari akan keluar daripada arah barat. Yang menyebabkan orang beriman ketika itu mula bagi tahu kepada orang beriman yang lain supaya bertaubat. Bagi tahu kepada orang Islam yang lain, dan ketahuilah mereka yang iman sahaja, mereka yang beriman sahaja yang akan faham, yang akan nampak ini adalah salah satu tanda nak dekat sangat dengan kiamat. Tapi kalau mereka golongan yang fasik, tidak solat, mereka Islam tapi tak solat, mereka Islam tapi tidak tutup aurat, mereka Islam tapi minum arak dan sebagainya, mereka tidak akan nampak ini sebagai salah satu tanda kiamat. Sama juga golongan yang munafik dan golongan tidak beriman kepada Allah. Lalu tidurlah mereka, tidurlah manusia pada hari pertama mereka melihat tidak ada matahari, dalam keadaan mereka menyangka dan mereka mengharapkan, tak apalah kita tidur, esok akan keluar matahari. Itu sangkaan mereka. Mereka mengharapkan esok akan keluarnya matahari. Lalu bila mana mereka bangkit pada hari kedua, semua manusia berebut-rebut, bergegas manusia melihat ke tingkap, melihat ke luar rumah mereka, adakah matahari sudah pun keluar pun ataupun tidak. Ketika itu pukul 6:30 belum ada matahari, pukul 7 belum keluar matahari pada hari kedua, bahkan pada pukul 8, pukul 9 tetap tak keluar matahari. Bingung satu dunia ketika itu. Dalam hari pertama sudah pun tidak keluar matahari, seharian kita tidak ada matahari, takkan hari kedua pun tidak ada matahari juga. Tak faham manusia ketika itu kenapa boleh berlaku kepada bumi. Sebab kita ni memerlukan matahari kan. Bimbang ahli akademik memikirkan keadaan begitu. Kerana mereka kena keluarkan statement, mereka kena bagi apa, mereka kena bagi tahu kepada rakyat apa yang berlaku sebenarnya, dalam keadaan mereka pun tak tahu apa yang berlaku ke atas bumi. Lalu bila mana hari keluar, lalu bila mana hari kedua berlalu seperti biasa, mereka hidup dalam keadaan tidak ada matahari. Orang beriman semakin hari semakin risau. Orang beriman makin takut kepada Allah kerana mereka tahu seandainya keluar matahari daripada sebelah barat, pintu taubat tidak akan diterima, pintu taubat akan ditutup oleh Allah. Orang beriman akan duduk beriman, duduk bertasbih, duduk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila mana hari kedua berlalu begitu, berlalu beberapa hari dalam keadaan manusia tidak ada matahari, lalu pada hari yang mana Allah tetapkan matahari akan keluar pada hari itu, bila mana berlalu beberapa hari tidak ada matahari dekat bumi, yang mana berlalu hari yang mana Allah arahkan matahari untuk terbit kembali, tetapi terbit kali ini bukan mengikut kebiasaannya matahari terbit. Lalu bila mana hari itu manusia mula bangkit pukul 6:30, mereka melihat seolah-olah matahari nak terbit. Gembiranya manusia ketika itu kerana mereka melihat seolah-olah adanya matahari. Lalu bila mana sampai pukul 7, sampai pukul 7:30, gembiranya manusia ketika itu kerana mereka dapati matahari setelah pun ada, bumi kembali asal, kita akan hidup seperti biasa, hidup dalam keadaan yang cerah. Kerana
sudah pun ada matahari gembira viral satu dunia ketika itu kerana mereka menyangka matahari telah pun ada. Ya, betul, matahari telah pun ada, matahari telah pun terbit. Tetapi matahari yang mereka tunggukan itu bukan terbit mengikut kebiasaannya. Bukan terbit mengikut kebiasaannya, yang mana matahari terbit pada ketika itu terbit daripada arah barat. Bingung manusia kenapa matahari tidak terbit daripada arah kebiasaannya, bahkan terbit daripada arah barat. Manusia gembira ada matahari, tapi tetap manusia bingung kenapa boleh matahari terbit daripada arah yang berlainan. Dan ketika itulah manusia, bila mana mereka dapati itu adalah matahari yang betul terbit daripada arah barat, Nabi gambarkan suasana ketika itu sangatlah kelam-kabut. Orang beriman telah pun mengetahui pintu taubat telah pun ditutup, dan orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka dalam keadaan ketakutan. Sampaikan Nabi gambarkan, seandainya manusia ketika itu sedang memerah lembu, memerah kambing ataupun melakukan pekerjaan mereka, mereka akan tinggalkan pekerjaan mereka seandainya mereka melihat matahari terbit daripada arah berlawanan. Seandainya manusia ketika itu sedang membeli belah, mereka dapati matahari terbit daripada arah barat, mereka akan tinggalkan bahan belian mereka. Mereka akan pergi untuk bertaubat kepada Allah. Seandainya mereka yang tidak pernah menutup aurat, seandainya mereka tidak pernah menutup aurat, tidak pernah pakai tudung, ketika itulah mereka akan cari kain untuk menutup badan mereka, untuk menutup kepala mereka, kerana mereka mengetahui ini adalah hari yang mana dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kehancuran buat bumi. Dan ketahuilah, semua amalan yang kalian lakukan pada hari itu semuanya haba'a mansura, sia-sia, tidak ada guna lagi, kata Nabi. Kerana seandainya matahari terbit daripada sebelah barat, semua pintu taubat Allah telah pun ditutup. Segala amalan kita, segala perbuatan kita yang baik, segala taubat kita pada ketika itu tidak akan diterima oleh Allah lagi. Haba'a mansura, sia-sia sahaja, yang menyebabkan manusia dalam keadaan ketakutan, heboh satu bumi. Apa yang kita nak buat? Mencari ustaz, mencari tuan guru, minta pandangan kalian, minta pandangan daripada mereka. Akan tetapi mereka pun tidak boleh menolong kita, kerana ketika itulah nafsi-nafsi, kamu, kamu, aku, aku. Kerana hari ini telah keluarnya matahari daripada sebelah barat, yang mana inilah janji baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah manusia dapati matahari terbit daripada arah barat sampai ke tegak, sampai ke tengah hari. Dan kata Nabi, daripada tengah hari itu matahari berada tegak di atas kepala manusia, akan turun balik daripada arah barat mengikut kebiasaannya. Akan turun balik daripada arah barat, dan pada pagi esokan hari matahari akan terbit. Dan kali ini matahari terbit mengikut kebiasaannya, bukan terbit daripada sebelah barat lagi, terbit daripada arah kebiasaannya matahari terbit. Dan itulah yang akan berlaku kepada manusia. Dan bila mana tanda kiamat ini telah pun berlaku kepada manusia, maka nantilah akan munculnya gempa bumi, akan munculnya api daripada, akan munculnya api yang mana akan membakar satu bumi ketika itu. Dan ketahuilah mereka yang beriman kepada Allah, mereka tidak akan melihat bagaimana suasana kiamat. Orang beriman, Allah akan matikan dahulu mereka, yang menyebabkan mereka tidak akan melihat bagaimana kiamat berlaku dekat bumi. Maka itu insya-Allah kita akan sambung daripada episod yang seterusnya. Dua tanda besar kiamat lagi masih lagi berbaki, kita akan habiskan insya-Allah. Moga-moga apa yang saya sampaikan pada kali ini, kita berkongsi berkaitan dengan matahari terbit daripada sebelah barat ini, memberi manfaat kepada kita dan membuka minda kita. Sesungguhnya apabila manusia melakukan kesalahan, bersegeralah kita bertaubat. Janganlah tunggu, janganlah tangguh untuk bertaubat kepada Allah. Taubat ni tidak semestinya kita solat taubat baru kita nak minta taubat. Taubat ni kita minta ampun, beristighfar, minta doa supaya Allah ampunkan kita. Itu pun digelar sebagai taubat. Cuma kalau nak taubat secara formal, boleh melakukan solat sunat taubat. Maka moga-moga kita tergolong dalam golongan orang yang beriman kepada Allah, dan kita tergolong dalam golongan yang tidak akan melihat hari kiamat. Kerana yang melihat hari kiamat adalah mereka dalam kalangan ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah moga-moga bermanfaat. Seandainya video kali ini memberi manfaat kepada anda, anda faham apa yang saya sampaikan, kongsikan kepada orang lain.
Kerana sebaik-baik manusia adalah manusia yang berkongsi manfaat, berkongsi kebaikan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.